pengumuman yang dilakukan oleh salah seorang tersangka berinisial. Ya. AR ya. Yang mana kita ceritakan kronologisnya bahwa antara korban dengan pelaku ini adalah bahwa si korban ini adalah masih bahwa si tersangkanya adalah pengasuh daripada si korban ini yang masih di balita umur 1,9 tahun yang berinisial YN. Pada saat itu orang tua daripada korban sedang pergi bekerja. Kemudian menitipkan daripada si tersangka ini, yang mana adalah tersangka ini adalah pengasuh daripada si korban yang berumur 1,9 tahun. Pada saat itu si korban digendong oleh si tersangka, yang mana yang tersangka sedang menggoreng tahu karena kesal oleh si tersangka. Kemudian si korban ini dilempar ke lantai. Ya. Pada saat itu yang tersangka langsung melanjutkan kegiatannya menggoreng tahu di dapur, itu ceritanya. Nah, kemudian karena kesal bahwa si korban ini tidak mau diam, akhirnya dengan kesal si pelaku mengambil pisau di dapur, kemudian melakukan penusukan dan pisaunya masih tertancap di dalam perut sampai yang bersangkutan meninggal. Akhirnya tersangka kita amankan dan yang bersangkutan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Nah, ini pisau yang dipakai untuk melakukan pembunuhan oleh tersangka. Kemudian ini baju yang dikenakan oleh korban. Terus ini, oh ini tersangka. Itu korban. Ah ini korban, ini tersangkanya, ya kan? Dan ini yang hidup korban. Nah, tempat untuk korban.